Jika kalian sedang mencari smartphone keluaran terbaru dengan spesifikasi tinggi, kalian berada di tempat yang tepat. Konten ini khusus dibuat untuk merekomendasikan ponsel-ponsel terbaru yang sangat layak dimiliki mulai dari harga 2 jutaan. Dengan banyaknya brand yang kini menawarkan spesifikasi unggulan dengan harga terjangkau, kalian tidak perlu merogoh kocek dalam untuk mendapatkan ponsel berkualitas. Simak pembahasan lengkapnya di sini dan temukan pilihan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian. Yang pertama ada Tecno Pova 6. Tecno Pova 6 memamerkan layar AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz yang menjanjikan tampilan visual yang halus dan tajam. Diteragai oleh chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dengan pilihan RAM 8GB atau 12GB, Tecno Pova 6 dilengkapi dengan memori internal sebesar 256GB. Pada bagian fotografi, Tecno Pova 6 tidak ketinggalan dengan menampilkan kamera belakang dual yang terdiri dari sensor utama 108MP dan depth sensor 2MP. Untuk selfie dan panggilan video, terdapat kamera depan 32MP yang menawarkan hasil tangkapan gambar yang impresif dan jelas. Salah satu fitur paling mengesankan dari Tecno Pova 6 adalah kapasitas baterai 6000 mAh, ditambah lagi dukungan pengisian cepat 70 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedua ada Nubia Neo 2. Nubia Neo 2 5G dibekali dengan layar IPS LCD berukuran 6,72 inci yang menawarkan refresh rate 120Hz. Untuk urusan performa, Nubia Neo 2 5G ditenagai oleh prosesor Unisoc T820. Didukung oleh RAM 8GB, Nubia Neo 2 5G hadir dengan kapasitas penyimpanan internal sebesar 256GB. Di sektor fotografi, Nubia Neo 2 5G dilengkapi dengan kamera belakang ganda, yakni sensor utama 50MP dan sensor tambahan 2MP. Nubia Neo 2 5G juga unggul dalam hal daya tahan baterai. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 6000 mAh, selain itu dukungan pengisian cepat 33 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harga. Yang ketiga ada Infinix Note 40 Series. Infinix Note 40 dan Note 40 Pro hadir dengan layar AMOLED di mana versi Pro menampilkan layar AMOLED melengkung 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz, touch sampling rate 360Hz, dan kecerahan maksimal 1300 nits. Seri Infinix Note 40 ini seragam menggunakan chipset MediaTek Helio G99 Ultimate dan kapasitas RAM 8GB dengan penyimpanan internal 256GB. Kedua model ini dilengkapi dengan kamera utama 108MP OIS, serta sensor makro dan depth sensor masing-masing 2MP dan kamera depan 32MP. Untuk daya tahan baterai, kedua ponsel sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh, mendukung pengisian cepat 45 watt dan 70 watt, serta pengisian nirkabel 20 watt. Yang kelima ada IQZ9 Series. IQZ9 mengusung panel AMOLED 6,78 inci dengan resolusi 1,5K dan refresh rate 144Hz. Sementara IQZ9X cuma pakai layar IPS LCD 120Hz dengan Full HD+. IQZ9 ditenagai chipset Snapdragon 7 Gen 3 sementara IQZ9X hadir dengan Snapdragon 6 Gen 1. Chipset yang dirancang untuk performa mumpuni dan konsumsi daya yang rendah. Kedua smartphone memiliki dua varian memori yaitu 8GB per 128GB dan 8GB per 256GB, cukup untuk multitasking dan menyimpan berbagai file. Kamera utama sama-sama dibekali kamera utama 50MP dan 2MP depth yang mampu menghasilkan foto berkualitas tinggi. IQZ9 memiliki kamera selfie 16MP untuk foto selfie yang lebih detail, sedangkan IQZ9X hanya 8MP. Kedua smartphone sama-sama memiliki baterai besar 6000 mAh pengisian daya IQZ9 unggul, dalam hal ini dengan teknologi pengisian daya 80 Watt, yang jauh lebih cepat dibandingkan 44 Watt pada IQZ9X. Berikut ini adalah spesifikasi kedua HP tersebut. Yang keenam ada Poco X6 Series.
Poco X6 5G dan Poco X6 Pro 5G sama-sama menggunakan panel AMOLED berukuran 6,67 inch. Layarnya memiliki resolusi yang sama yaitu 1,5K dengan refresh rate 120Hz. Dari segi fotografi, keduanya dilengkapi dengan 3 kamera belakang dengan konfigurasi yang sama masing-masing kamera utama 64MP dengan OIS kamera ultra-wide 8MP dan kamera makro 2MP. Di bagian depan tersedia kamera selfie 16MP. Perbedaan mencolok antara Poco X6 5G dan Poco X6 Pro 5G adalah chipset yang digunakan Poco X6 5G dibekali dengan chipset Snapdragon 7S Gen 2. Sedangkan Poco X6 Pro 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Poco X6 5G menjalankan sistem operasi Android 13 dan MIUI 14 untuk Poco. Sementara Poco X6 Pro 5G menjadi HP pertama di Indonesia yang menjalankan HyperOS. Untuk Poco X6 5G hanya tersedia dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 256GB. Sementara itu, Poco X6 Pro 5G hadir dalam konfigurasi RAM 12GB dan memori internal 512GB. Untuk masalah baterai, kedua HP ini memakai baterai 5000 mAh dan fast charging 67 watt. Berikut ini adalah kedua harga dan spesifikasi HP tersebut. Yang ketujuh ada Oppo Reno 10 5G. Oppo Reno 10 5G dibekali dengan layar AMOLED berukuran 6,7 inci dengan refresh rate 120Hz. Di sektor performa, Oppo Reno 10 5G menggunakan chipset MediaTek Dimensity 7050 yang dibangun dengan teknologi 6nm. Tersedia dalam dua varian memori internal yaitu 128GB dan 256GB dukungan RAM sebesar 8GB. Oppo Reno 10 5G mengusung konfigurasi kamera belakang triple yang terdiri dari sensor utama 64MP. Lensa telefoto 32MP dan lensa ultra wide 8MP. Untuk keperluan selfie dan video call terdapat kamera depan beresolusi 32MP yang menghasilkan gambar yang jernih dan tajam. Dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5000 mAh dukungan pengisian cepat 67 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang kedelapan ada Samsung A55. Layar Super AMOLED 6,6 inci yang luas dengan refresh rate 120Hz ditambah dengan proteksi Corning Gorilla Glass Victus Plus. Layar ini tidak hanya indah, tapi juga tahan lama. Ditenagai oleh chipset Exynos 1480 yang dibuat dengan teknologi 4nm smartphone ini menawarkan kinerja yang efisien dan cepat. Pilihan RAM dan penyimpanan yang tersedia adalah 8GB per 128GB dan 12GB per 256GB. Memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam menyimpan data dan menjalankan aplikasi tanpa hambatan. Dari sisi fotografi, kamera utama 50MP dengan Optical Image Stabilization bersama kamera ultra-wide 12MP dan kamera makro 5MP. Kamera selfie 32MP menjamin hasil swafoto yang berkualitas tinggi. Semua ini diperkuat dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang terakhir ada Realme GT 6. Realme GT 6 dilengkapi dengan layar LTPO AMOLED berukuran 6,78 inci dengan refresh rate 120Hz. Layar ini memberikan tampilan yang sangat mulus menjadikan setiap gesekan dan transisi pada layar terasa lebih responsif. Ditenagai oleh prosesor Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 yang dibuat dengan proses fabrikasi 4nm, Realme GT 6 menjanjikan performa yang sangat cepat dan efisien. Realme GT 6 menawarkan pilihan memori internal yang luas 256GB atau 512GB RAM yang tersedia dalam pilihan 8GB, 12GB atau 16GB. Memastikan bahwa multitasking dan akses aplikasi berjalan tanpa hambatan. Kamera belakang ganda pada Realme GT 6 terdiri dari sensor utama 50MP dan sensor ultra-wide 8MP. Kamera depan 32MP menyediakan selfie yang tajam dan jelas cocok untuk kebutuhan foto pribadi maupun video call.
Baterai berkapasitas 5500 mAh dengan teknologi pengisian cepat 120 watt Realme GT 6 dapat diisi dayanya dengan sangat cepat. Berikut ini adalah estimasi harga dan spesifikasinya. Bagaimana sudahkah kalian menentukan HP terbaik pilihanmu di tahun 2024? Semoga informasi ini bermanfaat dalam membantu kalian menemukan HP terbaik di tahun 2024.